Automobile Channel. Sekarang di belakang saya ada mobil BMW F10. Untuk lebih detailnya kita tanya-tanya sama yang punya, oke? Okay? Ini yang punya namanya siapa, Pak? Angkus. Pak Angkus. Ya. Pak, ini mobil keluaran tahun berapa sih? Ini mobil tahun 2012. Aslinya warna hitam. Terus di full stiker putih semuanya biar lebih kinclong. Ini warna putih dari awal ya? Enggak. Oh, enggak. Di stikerin. Nah, terus nih, saya lihat nih kayaknya banyak modifikasi nih. Modifikasinya apa aja? Modifikasinya pertama dari bumpernya. Bumper depan, set skirt, terus bumper belakang. Pakai bumper M-Tech version ya. Sebenarnya sih ada dua, ada M-Tech sama M-Sport. Cuma yang saya pakai, yang saya seneng yang M-Tech version. Nah, kenapa tuh senang? Senang ya, lebih oke sih. Lebih oke. Terus modif-modif lainnya, kita main lips, bumper karbon, terus grillnya pakai grill 2 slat. Itu lampu masih biasa. Cap mesin standar. Velg. Velg pakai BBS. BBS-nya ori ya. Bukan BBS yang replika, bukan. Ini ring 20, bannya Pirelli 245, 245 berapa nih? 245-35. So, terus pakai cover spion yang karbon juga. Berapa nih cuma spionnya aja yang dipakai? Ada lagi sih yang belakang. Daktilnya pakai model PSM karbon, diffusernya karbon, terus knalpotnya juga udah yang full stainless ya, jadi bunyinya lebih gahar. Lampu udah pakai yang model G30. Banyak, pakai coilover juga, udah pakai coilover, jadi lebih stabil. Di jalan lurus lebih stabil gitu. Ini luar doang, dalam ada yang modif nggak? Dalam ada. Dalam bisa lihat udah pakai setirnya yang M-Sport, sama layarnya udah yang flood ya. Kali sama ini aja sih, tempat kontrol di karbon. Iya aja. Ini modif butuh waktu berapa lama, Pak? Modif ya sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Untuk keseluruhan? Iya, 2 bulan keseluruhan. Bayar. Tapi cepet sih, hitungannya cepet nggak kalau 2 bulan? 2 bulan cepet, sesuaiin budget juga. Ini buka nggak nih? Boleh. Total-total modifnya bisa ngadisin berapa banyak? Oh, di tiap murah lah, ya banyak. Di kisaran? Di kisaran 20 juta. 50? 50 juta nih. Belum pelek tapi. Oh, belum pelek. Oke. Ini kalau pelek nanti bisa cari sendiri ya. Ya, pelek nanti cari sendiri ya. Yang ori ya, yang ori. Ya. Kalau yang murah ada replika, ada yang sama. Itu aja sih untuk wawancara kita mobil F10 BMW. Next time mungkin kita review mobil bagus yang lain nih, karena banyak banget. Oke, tunggu aja ya. Thank you guys.